Sebagai karisma tenaga kesehatan di RSUD Cempaka Putih menerima suntikan vaksin dosis ketiga atau booster vaksin COVID-19. Dinas Kesehatan memberikan total 150 dosis vaksin Moderna kepada RSUD Cempaka Putih untuk diberikan kepada 150 tenaga medis dan tenaga penunjang rumah sakit. Pelaksanaan vaksinasi booster di RSUD Cempaka Putih akan berlangsung di dalam Selasa. Pemirsa, kami terus ingatkan kepada Anda untuk patuhi protokol kesehatan 3M, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mencuci tangan menggunakan sabun di air mengalir. Ingat, pandemi belum berakhir, jadi jangan lengah, patuhi selalu protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Jangan lupa juga bagi Anda yang belum melakukan vaksinasi, ayo segera vaksin, karena vaksin yang ada saat ini adalah di Desa Ujung Padang, Kecamatan Aik Matas, Labuhan Batu.